SMA Negeri 1 Bau-Bau akan membuka pendaftaran bagi para peserta didik baru. Tahun ini, SMA Negeri 1 Bau-Bau membuka 4 jalur pendaftaran. Yang pertama, jalur zonasi dengan presentasi kuota 50%. Yang kedua, jalur prestasi dengan presentasi kuota 30%. Yang ketiga, jalur afirmasi dengan presentasi kuota 15%. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah jalur mutasi dengan presentasi kuota 5%. Bagi adik-adik calon peserta didik baru, saya dan teman-teman saya akan mengenalkan mengenai SMA Negeri 1 Bau-Bau. SMA Negeri 1 Bau-Bau memiliki organisasi dan juga ekstrakurikuler yang dapat membuat kita kaya akan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan juga dapat menambah daya saing kita di masa yang akan datang. Di SMA Negeri 1 Bau-Bau, ada beberapa organisasi, diantaranya OSIS yang merupakan induk dari segala organisasi di sekolah. Yang kedua ada organisasi Pramuka dengan gude pilalanginya yang menorehkan banyak prestasi. Yang ketiga ada PMR atau Palang Merah Remaja, di mana saya merupakan anggota dari organisasi tersebut. Yang keempat ada Rohis atau Rohani Islam. Dan yang terakhir ada Marching Band yang menjadi daya tarik banyak siswa. Negeri 1 Bau-Bau juga memiliki fasilitas yang menunjang kegiatan para siswa di sekolah seperti lab fisika, lab kimia, lab biologi, perpustakaan, lab komputer, ruang pertemuan, ruang podcast, kantin, dan masjid yang sedang diperbaharui hingga saat ini. SMA Negeri 1 Bau-Bau adalah salah satu sekolah favorit di Sulawesi Tenggara. SMA Negeri 1 Bau-Bau juga cocok bagi adik-adik sekolahnya yang ingin berkembang lebih lagi. Oleh karena itu, bagi adik-adik yang ingin mendaftar di SMA Negeri 1 Bau-Bau, pantau terus IG OSIS Mansa, IG Radio Aega, dan juga IG Sman 1 Bau-Bau. Kami tunggu kehadiran adik-adik di SMA Negeri 1 Bau-Bau pada tanggal 20 Juni 2022. See you, bye-bye! Everything she got, best believe she bought it.